Good morning, ladies and gentlemen. Bus again flight number IND-CHH4, destination to Kuala Namu, Medan is about to depart. So, ground staff, please leave the aircraft. The flight time to Kuala Namu, Medan will be approximately 2 hours at the cruising altitude of 38,000 feet above sea level. According to the Civil Aviation and Safety Regulation, we would like to inform you that this is a non-smoking flight. Nama saya Eko Sulistiadi, saya peneliti ekologi, khususnya taksanya mamalia besar. Saya dari bidang zoologi, Pusdit Biologi LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Memang ekspedisi ini sebenarnya adalah rangkaian dari tema besar LIPI tentang pulau-pulau terluar, salah satunya ada di Pulau Simelu. Untuk mamalia besar, di pulau-pulau yang Oceanic Island itu kadang-kadang memang kurang mamalia besarnya. Namun demikian, nampaknya menarik juga untuk dikaji karena ketika dia tidak menyambung dengan daratan utama, tentu keberadaan mamalia besar walaupun mungkin cuma sedikit akan menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ngatupalalie besar tatinise diterima. Karena orang yang langkang mai lingda mangoleng ma pecah-pecah begini begitu, hiu atu falalie terima untuk menang balalere tapi menang duko tapi ini tapi izekio si hiu tapa ya hiu atu falalie tak balik. Arah mana pak yang hutan banyak itunya? Bapak lebih paham. Sana boleh juga, ke sana boleh juga. Yang lebih bagus banyak monyet, banyak babi. Yang bagus sana. Sana ya lebih lebat ya. Dari jalan masuk lorong. Agak jauh enggak? Ke sawah. Ke sawah. Hampir 1 kilo dari itu. Hutan, yang hutan. Iya. Di pinggir-pinggir. Sawah ya, sawah berbatasan dengan hutan ya. Iya ada juga yang merah, tapi itu kalau misalnya 100 kelompoknya itu misalnya 100 ekor kan, ada yang merah satu. Merah? Iya. Merah kulitnya itu, bulunya itu masuk merah kan? Merah bulunya. Iya, cuma bulunya itu yang merah. Itu dalam satu kelompok gitu ya? Iya. Memang ada juga yang nggak ada. Iya. Jadi dari penelusuran awal di sini di Pulau Simelu, kita bisa jumpai dari observasi awal itu sebenarnya utama atau dua yang dominan ya sebenarnya itu babi hutan, nama latinnya Suscrova. Yang kedua adalah monyet ekor panjang, nama latinnya Macaca fascicularis. Nah, dari dua spesies ini, observasi awal menunjukkan memang mereka itu dominan hampir di semua habitat dan di semua lokasi di pulau ini. Dasarnya dua spesies ini adalah spesies yang sangat adaptif. Mereka bisa beradaptasi dengan tipe habitat apa saja, sehingga mereka mempunyai distribusi yang luas, termasuk dalam kaitannya dengan tipe habitat maupun rentang ketinggiannya. Karena di Pulau Simelu ini maksimal ketinggiannya hanya 600 mdpl ya, itu kecenderungannya hampir sama, artinya kedua spesies tersebut menempati dan hampir dapat dijumpai di semua tipe habitat yang ada di kedua lokasi tersebut. Nanti kita jalan, jadi kita jalan mengobservasi habitat dari mamalia besar yang di pulau ini didominasi oleh itu monyet ekor panjang Macaca fascicularis, yang kedua babi hutan. Nah, nanti kita coba ke trek jalur untuk melihat bagaimana paling enggak distribusi itu keberadaan itu di mana dengan apa, nanti kita kaitkan dengan tipe-tipe habitat yang ada di Pulau Simelu. Ini ya, yang lebih dekat yang potong. Kalau lebih dekat ini. Oh iya, boleh. Mana aja. Selain kita mengobservasi
keberadaan langsung spesies, misalnya monyet atau babi, kita juga bisa mendekati keberadaan mereka dengan tanda-tanda kehadirannya. Salah satunya dalam kotoran. Mungkin nanti ada jejak kaki kalau babi, jadi pada substrat tanah yang berlumpur atau agak liat gitu, dia akan meninggalkan jejak kaki. Nah, kaki-kaki ini punya pola spesifik untuk tiap spesies yang itu bisa kita jadikan sebagai atau parameter untuk melihat kehadiran satwa. Bahkan pada kondisi tertentu bisa kita hitung juga dari apa jejaknya itu kira-kira berapa spesies yang lewat situ. Jadi bisa menggambarkan spesies dan jumlah pada kondisi tertentu ketika kita bisa memastikan apa jejak itu berasal dari berapa individu gitu. Tanda-tanda kehadiran babi hutan, dia meninggalkan bekas apa garukan di tanah dalam aktivitasnya mencari makan. Nah, dia akan mencari makan dengan cara mengaduk atau menggaruk di tanah. Biasanya ada cacing tanah, mungkin ada umbi-umbi dari pohon, dia biasanya suka makan itu. Karena begitu, dia kadang juga berkontribusi terhadap aerasi tanah, jadi menjadi lebih subur gitu. Genangan gini ini bisa biasa dimanfaatkan oleh babi hutan maupun satwa lainnya untuk berkubang. Dia berkubang di sini untuk melumuri tubuhnya dengan lumpur. Fungsinya adalah satu, melindungi kulitnya dari parasit. Jadi kadang beberapa jenis caplak atau apa dia nempel. Nah, ketika dia berkubang, dia akan terhindar dari parasit. Mungkin juga untuk mendinginkan suhu. Jadi ketika merasa kepanasan, dia juga akan melakukan aktivitas berkubang untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Ini jadi panas dinginnya ini ketahuan nih, 27,7. Satu lagi hal yang perlu kita catat juga, jadi tadi seperti tadi, ini salah satu jenis buah, nanti kita bawa sampelnya untuk diidentifikasi nama ilmiahnya. Biasanya dalam di lapangan kita record dulu nama lokalnya. Buah apa tadi, Pak? Kalau di sini namanya daufi. Daufi ya? Iya. Asem ini ya? Iya. Yang dimakannya udah matang gini ya? Iya. Ini udah matang ya? Iya. Nah, ini salah satu resource atau sumber pakan yang disukai juga oleh bangsa monyet, jadi dia selain mendapatkan apa serat juga mungkin sumber air juga, karena ini kandungan airnya cukup tinggi. Jadi nanti kita bisa lihat asosiasi antara spesies dengan tumbuhan pakannya gitu. Lanjut kita. Kalau hambatannya sih mungkin secara teknis tidak terlalu banyak, hanya saja memang di sini karena musimnya atau apa bulannya kurang pas mungkin ya. Jadi di sini cuaca kemarin agak sedikit banyak hujan, angin badai gitu. Nah, itu sedikit menjadi penghambat dalam observasi di lapangan. Nah, kita sekarang sudah hampir keluar, jadi ke jalur utama, kita lewat perbatasan habitat alam, hutan alam, dengan kebun. Nah, biasanya di daerah sekitar sungai ini memang termasuk habitat babi juga yang disukai oleh babi. Karena biasanya kalau di daerah terbuka gini, dengan vegetasi besarnya sudah dibuka, itu semak akan tumbuh lebih banyak, karena matahari bisa menjangkau bawah. Jadi ini juga termasuk apa daerah sebaran untuk babi, selain juga habitat alam yang di atas tadi bukit. Di sini bahkan kadang dia turun juga ke pemukiman penduduk untuk mencari sisa-sisa makanan ataupun sumber-sumber makanan lain yang bisa diakses oleh babi hutan. Lanjut.
kemarin kita bersama tim sudah mencoba untuk melakukan observasi sekaligus pengambilan atau penangkapan spesimen. Namun demikian, seperti tadi saya sampaikan di depan, kendala cuaca dan juga kondisi yang tidak begitu baik nampaknya menjadi hambatan juga untuk bisa memperoleh sampel. Hingga sampai hari ini sangat disayangkan kita belum bisa dapat sampel untuk yang makaka. Namun demikian, kemarin sempat satu ada kabar menggembirakan juga. Kita mendapat informasi dari salah satu penduduk bahwa di sekitar perkampungan ada kerangka monyet ekor panjang yang dulu sempat diburu penduduk, dan akhirnya kita gali dan kita temukan beberapa sisa dari tengkorak, dan itu menjadi spesimen yang cukup bagus dan nanti kita bawa ke museum. Itu dia tarik ini, jatuh dia, udah terikat dia. Kerati. Ada tali. Iya, kalau bahasa kami di sini perangkapnya itu hunuhun. Kita itu pukul-pukul di situ, baru aja keluar. Ada dua kan? Dua kan? Satu kemari, satu lagi masih sana berarti. Enggak, anaknya satunya dibawa. Enggak, sini enggak ada, enggak bawa anak dia. Iya. Bawa anak? Enggak bawa orang, saya usir tadi enggak bawa anak. Iya. Kita amati makaka fascicularis di sini itu agak sedikit berbeda, mungkin intra spesifik di dalam spesiesnya itu warnanya cenderung lebih hitam. Pada umumnya dia abu-abu sampai tengguli warnanya, tapi di sini rambutnya lebih hitam warnanya dan kelihatan agak sedikit tebal. Yang paling pertama menonjol adalah memang panasnya luar biasa di sini, satu itu. Maka kalau kita kaitkan sama spesies tadi yang saya sebutkan itu monyet ekor panjang yang warnanya cenderung lebih hitam, kemungkinan juga ada kaitan dengan kondisi lingkungan fisik di sini. Jadi karena sangat adaptif, maka dia tersebar luas dan dia bisa menempati hampir semua habitat. Satu hal yang menarik mungkin, jenis ini, makaka fascicularis ini dalam bahasa Inggrisnya dia disebut eating crab macaque, yaitu makaka yang suka makan kepiting. Maka dia kadang-kadang sering dijumpai di habitat hutan bakau juga yang banyak kepiting. Dia kadang-kadang di situ, jadi dari pantai sampai hutan sekunder dia bisa dijumpai semua di situ. Jadi dia menyebar hampir di semua, di kebun-kebun penduduk juga ada, karena dia juga suka mendapatkan sumber makanan yang mudah. Artinya kalau di kebun, di taman, nami buah, ubi, dia sering ke situ untuk mengambil makanan juga. Kalau di bidang zoologi, basisnya ada dua. Satu adalah rumpun taksa, dibagi berdasarkan kelompok taksanya. Ada mamalia, ada ikan, ada burung, ada serangga. Khususnya saya lebih ke arah ekologi. Artinya mengkaji taksa tadi yang sesuai dengan kepakarannya dengan sudut pandang ekologi. Ekologi itu ya secara singkat mungkin bisa dijelaskan untuk mengkaji bagaimana hubungan kaitan antara spesies target dengan lingkungan dan habitatnya gitu. Jadi bagaimana interaksinya sehingga kita bisa membaca pola, menarik data yang nanti ujungnya memang untuk pengelolaan sebenarnya. Jadi pengelolaan satwa dan habitatnya sehingga lestari dan bisa digunakan atau dimanfaatkan secara berkelanjutan, intinya gitu.